Pernah tak anda menghadapi masalah mencari makanan halal di luar negara? Atau kadangkala anda sudah bosan dengan makanan di tempat kerja anda? Sekarang anda tidak perlu risau lagi. Kami mempunyai penyelesaian yang mudah bagi anda yang selalu menghadapi masalah tersebut. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Siti Nasibah Mama Azhari dan saya adalah pemilik Serundeng Bilis Warisan Keluaran Faas Food. Resepi serundeng bilis warisan ni asalnya daripada makcik suami saya yang berketurunan Jawa. Dulu masa saya belajar kat universiti, makcik selalu bekalkan serundeng bilis ni. Memang sedap sangat, kawan-kawan pun memang semua suka. Lagipun sebagai pelajar, saya boleh berjimat dan tak perlu lagi susah-susah nak pergi beli makanan kat luar. Lebih-lebih lagi kalau musim exam ataupun bila nak sahur. Cuma perlu sediakan nasi putih ataupun roti, dah cukup untuk makan dengan serundeng bilis ni. Dari situ saya mula terfikir untuk komersialkan serundeng bilis ni. Saya mula pasarkan produk ni pada awal tahun 2012 dan pada masa tu segala urusan pengeluaran saya lakukan bersama adik dan ibu bapa mertua saya. Alhamdulillah penerimaan pelanggan amat menggalakkan sekali dan saya mula memperbanyakkan stok. Serundeng bilis ni amat istimewa kerana kami menggunakan ikan bilis yang terpilih dan bergrade tinggi. Kemudian kami akan memilihnya satu persatu ikan bilis itu untuk dibuang kepala dan juga isi perutnya. Begitu juga dengan cili. Kami memilih cili padi kampung kerana ia pedas dan rasanya yang sangat asli selain tidak berbau seperti cili padi biasa. Bahan lain seperti bawang merah dan bawang putih pula, kami akan pastikan ia segar dan berkualiti terbaik. Dalam proses pembuatan serundeng bilis warisan ini, aspek kebersihan dan kualiti amat kami utamakan. Kami akan basuh terlebih dahulu ikan bilis yang sudah siap dikopik tadi. Setelah airnya tersejat, baru kami mula menggoreng ikan bilis tersebut. Apabila ia sudah garing, kami akan angkat dan seterusnya kami mula menggoreng serundengnya pula. Setelah itu, apabila kedua-dua bahan utama tadi sudah sejuk, kami akan gaul dan simpan di dalam bekas khas selama lebih kurang sehari bagi proses penapisan minyak sebelum proses packaging dilakukan. Serundeng bilis warisan ni amat sesuai dimakan dengan nasi panas. Kalau anda suka, boleh dicampur dengan sedikit kicap. Tapi kalau saya lebih suka makan dengan nasi himpit. Dengan bubur nasi pun boleh. Kalau anak-anak kecil pula, macam anak-anak saya dan sepupu mereka ni, mereka lebih suka makan macam tu je, buat macam snack masa tengok TV. Alhamdulillah, dengan kualiti yang terjaga selain daripada packaging yang menarik, penerimaan pelanggan terhadap serundeng bilis warisan ni amat menggalakkan. Terutamanya, para pekerja yang bosan dengan makanan di tempat kerja mereka. Selain itu, kami juga telah menerima banyak tumpahan daripada pelanggan yang mahu keluar negara dan juga mereka yang menetap di luar negara. Kami pernah menghantar serundeng bilis warisan ni hingga ke Ireland, Dubai, Abu Dhabi, UK, Jepun, Indonesia dan banyak lagi. Anda boleh mendapatkan serundeng bilis warisan ini di gerai atau melalui ejen kami. Selain itu, anda juga boleh membuat tempahan online dan kami akan menghantar melalui perkhidmatan pos laju. Walau di mana pun anda berada. Kalau anda mahukannya dengan segera, anda juga boleh datang ambil sendiri di rumah kami di Kota Warisan, Sepang. Alhamdulillah, dengan adanya serundeng bilis warisan ni, kami telah membantu ramai orang, terutamanya mereka yang mahu keluar negara dan mereka yang tak tahu nak makan apa, termasuk yang tak sempat nak masak. Jika anda berminat dengan serundeng bilis warisan ini, anda boleh segera menghubungi saya di talian 019-265-5456 atau anda juga boleh tempah melalui alamat Facebook kami di facebook.com/faasfood. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari www.serundengbiliswarisan.com.